Hello guys, welcome back to my channel. Terima kasih ya sudah mendukung channel ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Baiklah, di video kali ini kita akan bermain game Super Sus ya. Jadi di sini kita akan bermain. Kira-kira kita akan mendapatkan peran apa? Imposter apa space crew? Di sini ya. Kita dapat dekorasi baru ya, Tiger Head. Kita konfirmasi. Kita akan coba bermainnya. Kira-kira peran kita seperti apa di sini, Mas? Ya. Kita tunggu 10. Kita akan lepas landas ya. Kita lihat sebagai apa. Space crew ya, kita berperan sebagai space crew. Jadi kita harus berusaha untuk menyelesaikan misi dan menangkap imposternya. Di sini banyak ya, ada personis, pesuruh, ada pesuruh ya, ada imposter, ada pesuruh, ada imposternya. Harus menyelesaikan. Oh, ternyata sudah selesai ya. Menyelesaikan misi. Sudah selesai. Ternyata udah ada yang mati. Di sini juga. Kan ada dokter. Kita juga nggak tahu ya di sini siapa yang melakukannya, mengeliminasi. Benarnya. Jelas tadi ya, coklat tidak ya, dia menyelesaikan misi. Kita juga nggak tahu siapa. Sepertinya tidak akan ada yang tereliminasi. Oke. Masih terus terbang. Jadi di sini kita harus menyelesaikan misi secepatnya ya. Ada kebocoran gas, kita harus cepat pergi ke sana. Selesaikan ya.
yang tereliminasi. Siapa doktor? Posternya ini belum ada yang tersingkir. Jadi di sini kita harus benar-benar menyelesaikan ya. Aduh, kita dibakar ya. Ternyata dia cepat sekali, arsonis ini. Menurut apinya ya, dia cepat sekali. Perasaan kalau jadi arsonis itu sangat sulit ya. Harus menempel-nempel ke orang, menyiram bensin. Jadi kerjanya cepat ya. Oke. Jadi di sini arsonisnya ya yang menang. Jadi harus ekstra berhati-hati jika ada arsonis. Itu kita harus ekstra hati-hati. Oke, kita kembali ke lobby. Baru ya. Oke. Kita dapat bonus itu. Kita lihat dulu koleksi. Di sini kita dapat yang baru. Kita main lagi ya.
kali ini peranan aktor. Oke, pesawat kita akan lepas landas ya. Di sini masih sepi, baru 6. Tunggu pada kecepatan. Oke, kita akan lepas landas. Kita lihat kali ini kita akan mendapatkan peran apa. Kalau dapat joker ya, yang kalau dapat joker itu begitu dia eliminasi maka secara otomatis dia menang ya, peramal. Di sini sedikit sulit karena kita harus mendekat kepada mereka untuk mengetahui apakah mereka imposter atau tidak. Jadi di sini kita tuh harus ekstra hati-hati. Jadi di sini ada joker ya. Jadi harus ekstra hati-hati, ada joker. Kalau kita mengeliminasi joker maka permainan akan selesai. Imposternya ada satu, peramal ya ada spy-nya. Siapa ini, siapa imposternya? Siapa? Biru tolong, atau ke warna pink, dia ngeripu warna pink anjing. Ah, tolol kali kau. Kau sama yang kau, tolol. Siapa? Kak warna pink, dia fat pink ya kan? Yang biru tolol anjing, sumpah. Siapa ini, fat siapa? Ya udah biru. Enggak usah, enggak usah. Biru tua. Pink biru tua. Yang benar, biru tuh apa yang mana ini? Nggak usah di report, di skip aja dulu tolong. Misi aja belum selesai, cok. Tugas kita sebagai peramal ini sedikit susah ya, karena kita harus mendekati mereka untuk meramal apakah mereka ini imposter atau tidak. Susah ya, kita harus mendekati kepada mereka. Lari-lari. Warna apa? Warna apa? Mayat berada di koi. Warna. Oh.
susah kalau kita mau eliminasi Joker ya. Siapa yang persona? Merah aja, merah kan merah spy. Adik-adik semua, itu yang biru itu dari tadi nuduh. Kemarin dia nuduh aku, tadi dia nuduh aku, sekarang dia nuduh yang merah. Report aja dulu yang biru aja report dulu biar enggak tolol gitu. Bang. Enggak tuh, Bang. Tahu siapa yang berkata jujur, jadi harus ekstra hati-hati ya. Jadi tidak ada tereliminasi karena seri ya pemilihannya. Jadi tidak ada yang tereliminasi. Di sini sangat susah. Sebagai peramal sedikit susah ya. Repeat yang biru. Report yang biru, dia risi amat dari tadi. Report yang biru dulu. Kalau dia beneran Joker, berarti siap-siap dia menang ya. Kalau dia Joker, akan langsung memenangkan permainan jika dieliminasi. Jadi dia adalah Joker. Jadi kalau ada Joker sedikit susah ya. Kalau kita salah mengeliminasi, maka Joker yang akan memenangkan permainannya. Jadi di sini kita bisa lihat peran masing-masing dari anggota tadi apa saja ya. Di sini kita bisa lihat siapa yang berperan sebagai imposternya, spy-nya. Oke. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat dukungannya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Yang belum, saya persilakan untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.